Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Babul Huda, wabil khusus ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Suntara, para tokoh, para sesepuh, bapak-bapak dan segenap kaum remaja yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf saya suaranya lagi kecil ya, dari kemarin ini pas ngajar kok suaranya hilang ya, mungkin salah makan atau bagaimana. Maka saya mohon maaf kalau kurang kedengeran. Untung mic-nya bagus Pak Haji ya, jadi walaupun suaranya kecil banget sebetulnya, jadi bisa ya saya ngeluarin suaranya nggak capek, karena di sebagian tempat suaranya udah kayak gini dan mic-nya susah ya, jadi capek. Alhamdulillah di sini walaupun suara saya kecil tapi karena mic-nya enak, jadi saya nggak capek ngomongnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa di pagi Jumat ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syarhus Sudur yang dikarang oleh Imam Suyuti. Namun sebelum kita melanjutkan, ada sebuah kisah bermula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya di dunia adalah kalimat la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Satu ketika ada seorang syekh yang menyampaikan hadis ini kepada para muridnya. Kata syekh ini, wahai para muridku, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir kalamnya ketika di dunia la ilaha illallah, itu baru syekh menyampaikan hadis sampai situ, tiba-tiba dia meninggal dunia sambil mengangkat telunjuknya ke atas langit. Barang siapa yang mengucapkan, barang siapa yang akhir kalamnya di dunia adalah la ilaha illallah, tiba-tiba syekh ambruk meninggal dunia.
Kemudian para muridnya serempak mengatakan dakhalal jannah, pasti masuk surga. Inilah akhir yang bagus dari seorang ulama. Jadi akhir kalamnya di dunia benar-benar sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan kita juga bernasib yang sama, Pak ya. Akhir kalam kita di dunia adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tapi tidak semua orang bisa seperti ini. Bahkan yang sebelumnya telah direncanakan, seperti Fir'aun, Pak. Fir'aun ini sebetulnya tauhidnya luar biasa, ya. Akan tetapi karena zolimnya sangat luar biasa juga, maka walaupun dia merencanakan di akhir kalamnya itu la ilaha illallah, tapi dia tidak bisa mengucapkan itu, Pak. Lihat di dalam surat Yunus ayat 90, ya. Tsumma adrakahul maut faqala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Jadi Firaun itu tahu kalau orang yang akhir kalamnya di dunia la ilaha illallah pasti masuk surga. Makanya dia rencanakan itu, Pak. Nanti saya kalau mau mati baru bilang la ilaha illallah. Nah, ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa dan sampai di tengah laut, akhirnya kan dia tenggelam, ya. Nah, detik-detik sebelum dia mati, dia itu mengatakan la ilaha, tapi belum sampai mengucapkan la ilaha illallah, Jibril langsung mengambil tanah laut yang berwarna hitam. Bahasa kitanya apa itu? Lumpur. Jibril mengambil lumpurnya dan langsung menyumpel mulut Fir'aun, ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Jadi di zaman Rasul, Jibril menceritakan kembali kisah itu. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Jibril, mengapa engkau menyumpelnya? Biarkan saja dia mengatakan la ilaha illallah. Kata Jibril apa? Wahai Rasulullah, aku takut kalau seandainya Fir'aun mengatakan la ilaha illallah, adrokat hurrahmah, dia akan mendapatkan rahmat Allah. Padahal jahatnya luar biasa, zolimnya luar biasa. Bukan cuman bunuh orang lagi, tapi juga ngaku Tuhan, ngaku Allah. Kalau Mama Gufron kan cuman ngaku wali, Pak. Ini bukan ngaku wali lagi, tapi ngaku Allah. Kalau Mosadek cuman ngaku nabi. Tahu Mosadek, Pak? Mantan pelatih bulu tangkis ngaku nabi. Ini bukan ngaku nabi lagi, tapi ngaku Allah. Wahai Rasul, kata Jibril, andai aku biarkan, andai aku tidak sumpel mulutnya, pasti Fir'aun ini mengatakan la ilaha illallah, dan aku khawatir Allah menerima imannya dan dia masuk surga. Akhirnya apa? Akhirnya sebagai hukuman atas kejahatan-kejahatannya ketika di dunia, aku sumpel mulutnya dengan lumpur laut, sehingga dia tidak bisa mengucapkan la ilaha. Karena barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, mau dia tukang zina, mau dia tukang mabuk, mau dia tukang judi online lagi viral, judi online, pinjol, suami dibakar sama istrinya gara-gara apa itu?
gara-gara judi online ya, ini bahaya sekali Pak. Ya, sejahat apapun orang, sebanyak apapun dosa, ketika akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya Fir'aun itu tidak dibiarkan oleh Jibril untuk mengucapkan kalimat tauhid itu, Pak. Karena itu kalimat tauhid beratnya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, istiqomah ibadah, perbaiki tauhid. Mudah-mudahan Allah izinkan kita di akhir kalam kita di dunia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena seperti hadis riwayat Abu Daud tadi, man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya di dunia adalah kalimat tauhid yang sangat mulia, yaitu la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syarhus Sudur yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, babu ma yaqulul insanu fi maradil mauti wa ma yaqra'u indahu wa ma yuqalu idah tadar wa talqinihi wa ma yuqalu idha mata wa ghamada aynahu. Ini adalah bab yang menjelaskan ucapan dan bacaan bagi seseorang yang sedang sakit dan sedang mengalami sakaratul maut. Begitu pula membahas tentang bacaan talqin dan bacaan ketika menutup mata jenazah yang baru meninggal dunia. Jadi ketika jenazah meninggal, terkadang matanya melotot, Pak ya. Kemudian yang hidup itu sunnah menutup matanya. Nah, bacaannya apa? Di sini akan dibahas. Pada kesempatan kali ini, Imam Suyuti mencantumkan beberapa hadis. Hadis yang pertama, akhraja Ahmad wa ibnu Abid Dunya wa Dailami an Abid Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min mayyitin yuqra'u inda ra'sihi yasin illa hawwanallahu alaihi. Akhraja Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau ini penggagas mazhab Hambali. Jadi mazhab dalam fikih ada berapa? 4. Pertama mazhab Hanafi, dirintis atau digagas oleh Imam Nu'man bin Thabit, atau yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Jadi namanya itu Utsman bin Nu'man bin Thabit. Disebut, dikenal dengan panggilan Imam Abu Hanifah dan mazhabnya Hanafi. Yang kedua mazhab Maliki, digagas dirintis oleh Imam Malik bin Anas. Yang ketiga Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan yang ketiga mazhab Hambali, yaitu dirintis oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Nah, beliau ini adalah salah satu penggagas perintis mazhab yang 4, yaitu mazhab Hambali. Dan beliau itu penghafal hadis.
hafal 1 juta hadis. Jadi beliau kalau nyebutkan hadis beserta sanad-sanadnya dari gurunya sampai Rasulullah. Kalau kita hafal berapa hadis, Pak? Makanya kita ini bukan ahli hadis, tapi ahli hadas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Abid Dunya, dan Imam Ad-Dailami dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Dari Nabi, apa kata Nabi? Ma min mayyitin, tidaklah seorang mayyit, yukra'u inda ra'sihi Yasin, dibacakan surat Yasin di kepalanya, illa hawwanallahu alaih, melainkan Allah ringankan proses sakaratul mautnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu fadilah atau keutamaan surat Yasin. Jadi kata Nabi begini, ma min mayyitin, di dalam surat Az-Zumar ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kemudian di dalam tafsir Al-Qurtubi dibahas, Pak, apa yang dimaksud dengan mayyit? Mim ia bertasydid dan huruf ta, mayyitun. Al-Imam Qurtubi menukil dari Imam Al-Kisai. Al-Kisai ini ahli nahwu. Jadi kata Imam Kisai, mayyitun adalah alladzi lam yamut wa sayamutu. Orang yang belum meninggal dunia tapi sebentar lagi akan meninggal. Itu namanya mayyit. Jadi kalau ada orang sakit dan sedang sakaratul maut, ini belum meninggal, Pak, tapi akan meninggal. Bahasa Arabnya mayyit. Ya. Jadi mayyit itu orang yang belum meninggal tapi sebentar lagi akan meninggal. Beda dengan mayit, mayitun. Tadi kan mayitun. Yang kedua mayitun. Jadi ianya itu disukunkan. Mim, ya mati, dan ta, mayitun. Nah kalau mayitun itu adalah orang yang sudah meninggal dunia, maut. Man farokot hurruh, orang yang ruhnya sudah keluar dari jasadnya, itu namanya mayit. Jadi ada mayit, ada mayit. Nah ini beda artinya. Kalau mayit yang ditasydidkan itu orang yang sedang dalam proses kematian, belum mati dan sebentar lagi akan mati. Tapi kalau mayit, nah itu orang yang manfa rokot hurruh, sudah meninggal dunia. Nah di dalam hadis ini redaksinya itu pakai tasydid, mayit. Artinya apa? Artinya yang sedang dibicarakan adalah orang yang belum meninggal dunia tapi sebentar lagi akan meninggal. Mungkin sedang sakit, ya, sakitnya itu bersambung dengan mati atau dalam proses sakaratul maut. Ma min mayyitin, tidaklah seorang mayyit yang dia itu masih hidup dan sebentar lagi akan meninggal dunia. Yukra'u inda ra'sihi Yasin, dibacakan surat Yasin di kepalanya. Jadi kalau ada orang yang sedang sakaratul maut, kita bacakan Yasin. Dan membacakannya posisinya itu di kepalanya, ya. Illa hawwanallahu alaihi. Maka
Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan proses sakaratul mautnya. Jadi proses sakaratul maut itu sangat berat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena malaikat Izrail sedang memisahkan antara ruh dan jasad. Ya, Imam Malik mengibaratkan bahwa ruh itu seperti air-air yang ada di batang pohon. Kira-kira untuk memisahkan air dan kayunya dipisahkan secara total, Pak, bagaimana caranya? Ya, diperes, dibejek-bejek, dihancurkan seperti itu ya. Artinya apa? Butuh usaha yang sangat keras. Mungkin kalau kayu itu bisa berbicara, kayu itu akan berteriak, betul nggak? Nah, sama seperti manusia, ruh ketika akan dicabut dari jasad, maka prosesnya sangat keras dan luar biasa, Pak. Mungkin ya kalau orang hidup bisa mendengar, maka orang hidup itu akan mendengar teriakan histeris yang sangat luar biasa, ya. Maka di dalam Sahih Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untung yang bisa dengar itu hanya hewan-hewan saja. Ya. Andai manusia hidup bisa mendengar, mungkin mereka tidak akan bisa tidur nyenyak dan tidak akan bernafsu untuk makan. Untungnya kita enggak dengar, Pak ya. Proses sakaratul maut, ya. Kemudian azab kubur, untungnya kita enggak dengar. Jadi kita happy-happy aja. Makan, ya makan, nambah lagi 2 piring. Tidur, kesiangan, ya jalan-jalan aja. Itu hikmah, Pak. Hikmah kita tidak mendengar jeritan orang yang sedang sakaratul maut dan jeritan orang yang sedang berada di alam kubur, ya. Nah, tentu prosesnya sangat menyakitkan, ya. Maka disinilah perlu doa-doa dan amalan. Salah satu amalan yang dapat meringankan sakaratul maut adalah dibacakan surat Yasin ketika sakaratul maut. Itulah keistimewaan surat Yasin. Surat Yasin fadilahnya bukan cuma bisa meringankan sakaratul maut saja, tapi Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Quranil Azim, sebelum beliau menafsirkan surat Yasin, beliau itu menjelaskan keistimewaan surat Yasin. Salah satunya adalah dapat memudahkan segala hajat-hajat kita. Jadi kalau kita punya hajat, apalagi hajat itu besar ya, maka baca surat Yasin. Bertawasul kepada Allah agar Allah memudahkan urusan kita dan mengabulkan segala hajat-hajat kita. Bahkan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtaroh, barang siapa yang memiliki hajat besar, Pak, maka hendaklah dia membaca surat Yasin sebanyak 41 kali, ya. Ini mujarab. Baca Yasin sebanyak 41 kali mujarab, maka hajat-hajat akan segera dikabul oleh Allah. Itu tidak boleh putus, Pak ya. Jadi sekaligus, ya. Ini kira-kira baca Yasin 41 kali berapa jam? 4 jam, Pak ya. Saya pernah ada hajat besar, saya baca 41 kali. Memang godaannya luar biasa. Ya, ngantuknya, pengen buang airnya.
ada orang yang pengen ketemu kitanya 41 kali kurang lebih 4 jam ya. Ini kira-kira sanggup enggak, Pak? Ya. Pesugihan babi ngepet aja sanggup, Pak. Padahal itu haram ya. Ah, masa beginian enggak sanggup, ada pahalanya lagi ya. Ah, jadi seperti ini, seperti itu ya. Ini namanya pesugihan syariah. Ya, baca Yasin 41 kali. Jadi kalau ada hajat yang sangat mendesak, maka ini amalan yang sangat mujarab ya, baca Yasin 41 kali. Kemarin ada yang nanya, Pak Ustadz, saya ini hidup terasa sempit ya, banyak masalah, ada enggak amalan yang bisa meringankan masalah? Ada, Pak ya, pakai Yasin 41 kali bisa. Atau kalau yang ringan ada, baca Ya Latif 129 kali setiap selesai sholat fardu. Jadi selesai sholat zuhur, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, 129 kali. Habis asar 129, habis maghrib 129, begitu setiap selesai sholat fardu, baca Ya Latif 129 kali, itu fadilahnya, faidahnya untuk meringankan masalah ya. Nah, jadi seperti itu. Itu hadis yang pertama terkait fadilah, faidah, keistimewaan dan manfaat surat Yasin. Sekarang hadis yang kedua. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibata wa Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wal Hakim wa Ibnu Hibban an Ma'qil bin Yasar atau bin Yasar, diriwayatkan dari 6 ulama hadis dari Ma'qil bin Yasar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi bersabda, iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah surat Yasin kepada atau di hadapan mayit kalian. Dan ini memang rekomendasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi, ini bukan bid'ah, Pak ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah, coba lihat di dalam kitab Syarhus Sudur karangan Imam Suyuti. Beliau banyak menukil hadis-hadis tentang dianjurkannya membaca surat Yasin di hadapan mayit, di hadapan orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah surat Yasin di hadapan mayit kalian. Qala Ibnu Hibban, Al-Imam Ibnu Hibban mengatakan, arada bihi man hadarahul maut. Yang dimaksud mauta atau mayit di situ adalah orang yang belum meninggal tapi sebentar lagi meninggal. Seperti yang dijelaskan tadi, Pak ya. Jadi bukan orang yang sudah meninggal dunia, tapi orang yang masih hidup tapi akan meninggal dunia. Li'annal mayyita la yuqra'u alaihi. Karena orang yang sudah meninggal dunia itu tidak dibacakan Yasin di hadapannya. Tapi kalau sudah meninggal dunia mah dibacakan Yasinnya di mana aja boleh. Tidak harus di hadapannya. Kalau belum meninggal dunia, artinya sedang sakaratul maut, harus di hadapannya. Tapi kalau sudah meninggal dunia, boleh di mana saja. Sebetulnya kalau sudah meninggal dunia itu, ini jadi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, Pak ya. Jadi sebagian orang, sebagian kaum muslimin ada yang membacakan Yasin setelah meninggal dunia, tapi sebagian tidak. Maka di Taman Sentosa itu
pernah terjadi satu keributan, Mbah. Jadi ada satu orang meninggal dunia, ya. Nah, setelah meninggal dunia, namanya ada tradisi kita warga NU itu membacakan surat Yasin, ya, ketika takziah baca surat Yasin, kemudian zikir-zikir yang lainnya. Tapi sebagian kaum muslimin yang lain enggak. Akhirnya ada sedikit kericuhan ketika itu. Ya. Ini apa? Dibacakan Yasin, dibacakan zikir, ini bid'ah, tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sebagian kaum muslimin yang lain, "Lah, baca Quran, zikir tuh kapan aja boleh." Ya. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Nah, ini jadi perselisihan, Pak, ya. Nah, maka walaupun kita meyakini itu boleh, tapi kalau itu jadi perselisihan, Pak, mending kita tidak usah lakukan. Misalkan ada warga kita yang memang alirannya seperti itu, dia tidak mau dibacakan Yasin dan lain sebagainya, tidak mau ditahlilkan, ya sudah, tidak jadi masalah, ya. Yang namanya tahlil, membacakan Yasin juga tidak wajib. Tapi kalau ditanya dalilnya ada, Pak. Lihat di dalam Sahih Muslim syarahnya yang ditulis oleh Imam Nawawi yang berjudul Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Ini sebetulnya ketika membahas tentang dua orang yang diazab kubur. Jadi ceritanya Nabi sedang lewat dua kuburan. Kemudian kata Nabi, "Inna hadzainil qabraini la yu'adzaban." Dua jenazah yang ada di dalam kubur ini sedang diazab. Yang pertama diazab karena ketika di dunia adalah seorang provokator, tukang ngadu ayam, tukang ngadu domba, ya, penyebar fitnah. Adapun yang kedua diazab kubur karena ketika di dunia istinjanya tidak sampai tuntas, enggak benar. Jadi ketika sholat sisa-sisa air kencingnya keluar sehingga sholatnya tidak sah, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu pelepah kurma yang masih segar dan beliau patahkan menjadi dua. Satu ditancapkan di kuburan pertama, satu lagi ditancapkan di kuburan kedua. Kemudian kata Nabi, mudah-mudahan dengan ditancapkannya pelepah korma yang masih segar ini, dua jenazah akan mendapatkan keringanan azab kubur dari Allah. Kemudian Imam Nawawi mengatakan seperti ini, dua jenazah itu mendapatkan keringanan azab karena dua pelepah korma bertasbih kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa immi syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah segala sesuatu di alam semesta ini melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, sekalipun benda mati, Pak, semuanya itu bertasbih kepada Allah. Nah, kata Imam Nawawi, berkat tasbih dari potongan pelepah kurma ini, pelepah kurma itu, maka Allah meringankan azab kubur dua orang itu. Kemudian kata Imam Nawawi seperti ini, kalau tasbih tanaman saja bisa meringankan azab kubur, apalagi bacaan Quran dari orang hidup. Makanya kata Imam Nawawi, membaca Al-Quran di pemakaman itu dianjurkan, ya. Dan ini jadi ada tradisi kita, ya. Kalau ada orang meninggal dunia, di kita itu ada acara ngaji kuburan. Nah, adat istiadat ngaji kuburan itu ada dalilnya, apa? Hadis yang tadi, berdasarkan istinbat yang dilakukan oleh Imam Nawawi di dalamnya syarah Sahih Muslim, ya.
Jadi tidak apa-apa kata Imam Nawawi ngaji di area kuburan, area pemakaman. Karena ketika seseorang membaca Al-Qur'an wa yatadarasuna bainahum illa hafatil malaika wa ghasyiyat humur rahmah, maka rahmat itu akan turun ke area wilayah tempat tersebut, sehingga yang mungkin ahli kubur itu sedang mendapatkan azab kubur, maka barokah dari Al-Qur'an itu azab kuburnya akan diringankan, bahkan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, jadi ngaji kuburan itu ada dalilnya, enggak apa-apa ya. Walaupun teknisnya perlu kita perbaiki ya. Teknisnya ya mungkin secara teknis berkaitan dengan bayarannya, Pak ya. Artinya begini. Ya, ada maharnya pas kawinnya ya. Artinya begini. Kalau kita punya duit, silahkan Pak. Ya. Ngaji kuburan 7 hari 7 malam berapa duit Pak Ustadz? 10 juta. Wah. 7 hari 7 malam 10 juta. Kalau punya duit silahkan Pak. Ya. Hitung-hitung kita ya ngasih job ya. Ya, ngasih job ya juga untuk mengirimkan pahala-pahala Al-Qur'an. Tapi kalau tidak punya dananya, jangan dipaksakan, apalagi sampai minjem-minjem ke orang, jangan. Sampai ngutang-ngutang itu jangan, itu tidak baik ya. Dan itu yang dijadikan senjata oleh orang-orang yang tidak senang tahlilan dan tidak senang ngaji kuburan. Tahlilan haram, ngaji kuburan haram. Alasannya apa? Memberatkan orang sampai hutang-hutang tahlilan, orang sampai berhutang-hutang untuk ngaji kuburan. Nah, itu dijadikan sebagai senjata untuk menyerang orang-orang yang tahlilan dan ngaji kuburan. Maka kalau tidak sanggup atau tidak punya dana lebih, tidak usah dipaksakan ya. Ngaji kuburan silahkan bagi yang punya dana lebih. Tahlil gede-gedean silahkan bagi yang punya dana lebih. Tapi kalau yang dananya pas-pasan ya sudah, ala kadarnya saja. Mampunya gorengan, gorengan. Mampunya jeruk-jerukan. Jeruk-jerukan apa jeruk beneran mah? Ya jeruk-jerukan. Ya, sekedar aqua gelas, jangan sampai memaksakan ya. Nah, jadi seperti itu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi membaca Yasin bagi orang yang sedang dalam sakaratul maut itu dianjurkan, begitu pula orang yang sudah meninggal dunia, baik yang belum dikuburkan atau sudah dikuburkan. Titik sampai situ dua hadis tentang keistimewaan dan faidah surat Yasin, yaitu bisa meringankan proses sakaratul maut.